Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terjadi lagi kecelakaan beruntun di Siti Nyelawi melibatkan 7 unit kendaraan, yaitu bus pariwisata yang alami remblong di Panorama 1. Berapa tu kan? Itu dah kapan lah. Okey, nak nampak dah cik dulu. Itu cik dulu tu. Itu minggu lah. Urang ada apa? Urang tadi kami tu apa je. Nanti nampak kena orang ada. Apa dari luar tu? Yo, pleasure. Dulu kejadiannya? Hah? Mana tahu? Tujuh tahun ya? Tujuh? Tujuh jam. Laka beruntun melibatkan 7 unit kendaraan, diduga bus pariwisata alami blong rem di Panorama 2 Siti Nyelawi. Hah? Mengganti, kok mengganti ya, itu banyak. Kaliman Putra Mandala. Baraman. Jam berapa kejadiannya, Bang? 2. Kejadiannya jam 10 pagi. Pariwisata Ratu Mulia. Bang.
Korban kan ada depan, maaf. Korban kan ada. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Korban luka-luka belum diketahui berapa orang. Berapa polisi sudah di TKP. Penumpang bus yang mengalami kecelakaan.